Yo, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Kali ini gue akan ngebawain lagi Day 6 guys. Ini request paling banyak nih guys ya, di DM Instagram maupun di kolom komentar. Ini jujur gue kalau denger nama Sung Jin tuh gue bawaannya pengen nangis guys. Ini judulnya Afraid guys ya. Ini gue gak tahu nih, ini temboloknya terbuat dari apa, gue gak ngerti guys. Serius nih orang nih suaranya keren banget guys. Nah ini teman-teman katanya ini bilang, ini lagu paling nyayat katanya ini Afraid guys ya, si Day 6 guys. Kita jadi ngeriak aja, tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke guys, nih gue udah buka linknya guys ya. Ini item doang, teman-teman juga udah kasih spoiler sih guys bahwa nih video klipnya katanya item doang ya. Ini situs dari resminya. Kenapa gue pilih yang ini guys dari sekian banyak link? Karena gue pingin dengar audio yang kualitasnya bagus. Makanya gue pakai headphone biar gue pingin tahu detailingnya seperti apa sih. Lama-lama guys, kalau merhatiin Day 6, gue belajar aransemen banget guys. Ini aransemennya serius. Ya udah kalian bisa nilai sendiri guys ya. Jadi kita langsung reak aja guys. Day 6 Afraid. Sung Jin Guide Audio. Oke, kita langsung denger aja guys ya. 1, 2, aceplok. Oh, gitar todong ya. Wow, pending kiri kanan tuh elektriknya. Gila, itu gitarnya asik banget guys ya, di pending wow, gitu kayak ada dia pakai stompok reverse kali kayak, reverse audio kali sih. Udah, enak banget itu guys, serius. Tuhan, gila, gue gemeter guys. Tunggu, kita siapin iman dan mental guys. Ceplok. Kagum, aduh. Wah gila, geter badan gue, sial. Lu dikasih gitu. Gue dikasih kick sama si ini, seharusnya personalnya ya sama lah ya guys ya. Down guys, dikasih deg-deg tuh kayak detak jantung tuh makin. Mereka pintar banget ya mainin emosi ini ya, aransemen musik guys ya. Sorry guys. Gue ulang lagi guys. Gue pengen banget dengerin detailnya guys. Aduh. God. Tuhan. Wah gila guys. Ini harus diapresiasi lebih sih guys. Serius, ini harus diapresiasi lebih sih. Gue bicara dari kualitas vokalnya guys ya. Terus teman-teman, serius deh, gue dapat banyak pelajaran dari teman-teman nih guys ya. Teknik vokalnya dia yang apa, raspy itu. Terus dia pertamanya tuh suaranya sebenarnya clear guys ya, gak ada serak-seraknya. Tapi lama-lama akhirnya kayak begini. Tapi gak tahu, gue gak pernah dengar suaranya yang waktu dia clear guys ya. Tapi yang pas dari serak begini guys. Guys, berasa gak sih guys, kalian kalau dengerin audio tuh merinding-merinding gak jelas dari tadi guys. Sama nih kayak gue sekarang, gue rasain sih guys. Aduh. Sakit sih guys. Aduh, kenapa harus ada bass di situ? Please dong. Please. Aduh, chordnya juga ke situ lagi. Sampai nabrak mic gue, guys. Gila, gue dapet emosinya, guys. Aduh, gila, gue dapet emosinya, guys. Serius. Oh my god. Standing ovation nih guys. Feel drumnya juga gak ganggu. Berisik tapi gak ganggu guys. Beneran guys. Part sini guys ya. Suara gitarnya juga kaleng-kaleng kayak pakai ampli kecil kayak guys ya. Jadi suaranya bottomnya rada gak ada. Tapi aduh gak apa-apa sih. Soalnya si Yangke juga line bassnya juga bodinya berasa apa wung-wung gitu loh guys.
Wow. Mau dikasih hi-hat ya. Pas. Wah gila, vokalnya guys. Wah tight, ini tight guys. Tight banget vokalnya ke instrumennya guys ya. Tight nih. Buset, gila vokalnya. Ini baru, ini gue juga rada amazed ya guys ya. Ini cenderung lebih mono sih guys, gitarnya sama bassnya di, memang mereka kan beda fundamental frekuensi guys ya. Si akustik tuh di tengah juga, gak dipending guys, di tengah, bassnya juga di tengah. Oh ini stringnya kayaknya 011 nih guys ya, suaranya body gitarnya gue suka banget ya. Jadi high frekuensi dapat cik cik cik, kayak shaker gitar gitu guys, asik banget. Tuh berasa-berasa slide-nya itu guys. Itu chordnya bagus deh, 4, kayaknya 5 on 4 mungkin guys ya, gue gak megang gitar, jadi gue gak terlalu dengerin nih guys. No. Aduh chord ke situ ya. Aduh backing vokalnya. Deng 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 deng. Yes. Lebar. Gila, pas di sini guys ya, transisi dari dia cuman mono vokalnya dilebarin ke kiri kanan vokalnya. Ini seharusnya Sung Jin doang ya guys ya. Pecah sih guys. Nih, perhatiin pas refnya guys. Pecah nih, pecah. Duar. Kayak ada script ya nih, dikit. Di sini gue suka part ini. Ada head di seperempatnya gitu. Tududus ke floor tom ya. Aduh kenapa lemot sih. Di shouting gitu ya, gila. Cukup tas, feelnya. Itu dapat lakinya guys, itu dapat laki banget. Tuh, guys ini. Asik sih kayak open chord gitu guys. Ditutup sama piano ya, dibarengin gitu ada lainnya. Nice banget ini. Dung dung. Aduh tomnya sorry gue enak guys. Ini mixingnya juga rack tomnya tuh lebih ditonjolin guys ya. Kalau kalian perhatiin kan juga besar banget balance-nya, tapi enggak ngeganggu guys. Dung 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 dung. Sama dia juga panning ke kirinya juga guys. Itu tomnya rada cenderung sebenarnya ngegumuh guys. Cuman itu jadi seru guys. Kena harmonic distortion preamp tuh ya. Jadi suara tomnya rada hancur gitu guys. Wah, Fender masuk tuh. Dong. Ini juga panning drumnya rada-rada gak biasa guys ya. Floor di tengah, tom di kiri, rada-rada ke 40% ke kiri kuping guys. Masalahnya biasanya kalau gue mixing itu tom rada gue lebarin guys. Ini unik guys, ilmu baru lagi, luar biasa kan? Ilmu baru lagi guys. Oh tomnya enak banget suaranya, tembem gitu guys. Wow, gila. Akustiknya itu gue todang enak banget ya. Pakai pick tipis tuh guys. Wah ini emosional guys, emosional lagunya guys, serius. Ini vokalnya Sung Jin parah guys ya. Ini dicabik-cabik kita guys, nggak dikasih ampun guys.
kayak dijudut-judutin ke tembok guys. Serius nih parah sungguh. Ini aransemennya juga, aduh aransemennya tuh gak pernah jelek guys. Gak pernah tuh cheesy, gak pernah murahan guys menurut gue guys. Ditaruh di tempat-tempat tuh yang fill in. Bahkan tuh sampai fill in yang cuma tek tung dung gitu doang guys. Cuma satu beat tapi rasanya tuh buh, kayak bass cuma dengan slide doang. Hung, impactnya gede guys. Kick pertama di verse tuh cuma dikasih duk-duk. Kayak detak jantung tuh makin legit aja gitu loh. Apa kena vokalnya Sung Jin ya guys ya. Ini gak ada yang lain guys ya. Vokalnya Sung Jin semua ya guys ya. Aduh guys, apalagi guys Day6 guys. Gue selalu terkesima sih. Setiap kali itu taruh link, gue bawain react. Itu gue gak pernah gak merinding. Dari tadi gue hampir satu lagu gue merinding gitu-gitu guys. Aduh guys, thank you for watching guys. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Kalau kita mau stres bareng ya kasih link Day6 guys. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.